11.18 malam sampai ke kawasan Rehat dan Jejantas Aikrum. Ini pun kira macam dah lewat dah ni, tapi tak apa, try masuk juga sebab belum top up lagi untuk Tasim Go. Ada kenderaan parking kat susur masuk macam ni, memang aku kena ambil side lebih lah. Macam tadi ni antara satu daripada kawasan R&R yang mana parking dia memang tak sesuai. Okey. Tengok. Tengok petak parking dia, lepas tu tengok panjang lori yang parking dalam petak. Ni lori 6 tayar, 10 tayar boleh lah untuk trailer, memang tak sesuai. Macam ni ah, tanker ni 26 tayar. Terkeluar. Lesa yang last tu terkeluar. Okey. Yang ni kalau nak masuk, memang aku tak lepas nak masuk. Aku kalau parking kat sini biasanya makan 2 ataupun 3 petak. Dan macam sekarang ni aku terpaksa parking di tepi jalan macam ni lah, sebab tak cukup ruang untuk aku parking dan kena sengetkan sikit untuk selamatkan sendiri. Okey, nak pergi top up jap ke Petronas. Baru sekejap tadi lalu ada kosong, sekarang dah penuh. Aku parking sana dan ada penambahan lagi di sini. Tu belum kira yang parking dekat depan pam minyak tu. Ni parking ni bukan baru tau. Start aku mula bawa lori dulu 1996 sampailah sekarang ni. Macam ni lah dia parking dia. Bila mandu pada waktu malam ni, dah penat, mengantuk, kita akan cari parking. Macam aku, tak ada muatan, bolehlah parking tempat yang orang kata gelap pun tak apalah. Tapi kalau nak ikutkan dari segi keselamatan tu memang tak ada lah. Jadi kalau yang bawa kenderaan yang macam ni, bawa kereta ataupun ni bonded yang dalam dia mungkin barang-barang berharga ni, kita mestilah nakkan satu tempat yang kita boleh parking dengan selamat, kita boleh tidur dengan selesa tanpa gangguan. Sesuailah dengan apa, lebuh raya berbayar. Ada sesetengah tempat parking memang tak ada lampu lah. Kalau ada pun tak cukup. Tu belum kira keluasan parkingnya. Sesuai ke tak sesuai dengan kenderaan berat yang ada sekarang ni. Dah top up. Depan ada trailer car carrier.
Ingatkan nak reverse sikit kat belakang, tengok dah ada satu lori parking. Nak tak nak cuba dululah. Harap boleh lepas. Tengok kalau cermin dekat atas tu tayar angam dekat apa batu. Boleh lepas. Yo, tadi tak ada kan? Sekejap je. Sekejap je tadi dah ada lori lain pun. Macam ni. Bukan boleh parking sini. Tapi apa pilihan yang dia ada? Tak ada pilihan, terpaksa. Jadinya sebagai pemandu kenderaan berat ni, dia orang terpaksa parking kat sini. Tadi dah penuh. Sekarang baru pukul berapa? 23. 11.46 malam. Sambung balik tadi. Minta pihak berkuasa, anggota yang ada segelintir lah yang duk saman pemandu kenderaan berat yang parking di susu masuk, susu keluar tu, minta pertimbangan lah dia orang. Budi bicara. Kalau parking ada, tapi kami masih lagi parking di susu masuk dan keluar, itu memang kesalahan kami. Tapi kalau parking tak cukup ataupun parking tu tak sesuai, kami terpaksa parking kat susu masuk, susu keluar, minta pertimbangkan, perbetulkan keadaan tu dahululah. Maknanya pihak pengendali lebuh raya ni kena buat sesuatu dulu. Jangan cari salah, cari salah. Penyelesaian tu nampak macam tak ada penyelesaian lah. Senang cerita kalau asyik cari salah je kan. Tapi kalau parking dah ada, cukup, kemudahan cukup, kalau masih lagi berlaku, itu memang selayaknya disaman. Okay, ini baru parking di mana? Aigro, di lantas Aigro. Parking seterusnya di, biasanya di Pagoh lah. Tengoklah macam ni, macam mana lepas ni. Tapi selalunya waktu-waktu macam ni aku tak ambil risiko lah untuk masuk Pagoh ke Macap ke. Risau tak boleh keluar. Kalau bawa kontena ataupun kargo, berani lagi masuk lah. Tapi kalau loader ni, memang aku jarang-jarang lah masuk parking selepas pukul 12 malam. Ini satu keadaan yang bahaya. Ada parking macam tu. Tak tahu apa sebab, brake jam ke, macam brake lori. Kita pun tak tahu kereta tu digunakan sistem brake angin macam brake lori ke.
sepatutnya kereta boleh tolak ke tepi. Tadi ada tengok nampak ada 3 orang. Apa-apa hal tolak ke tepi dulu. Dah tolak ke tepi, letak segitiga. Okey, barulah 2 orang tu kawal lalu lintas. Tak kira lah bicara sekalipun. Sekarang 12.05 minit malam. Ni baru sampai parking sebelah Pemban. Kalau aku masuk, sumbat nak keluar pun tak boleh. Biasa aku tidur sini. Tapi hari ni mata belum nak mengantuk lagi. Aku teruskanlah perjalanan. Ini dah berapa parking tadi? Aku pun tak ingat. Yang aku singgah tadi Dengkil, Seremban, Air Keruh. Kita boleh tengok sendiri berapa petak yang kosong dengan lori yang menunggu untuk parking. Maknanya dia orang terpaksa parking bukan di dalam petak, tepi-tepi jalan kan. Ni belum pukul 3-4 pagi lagi. Tak apalah. Aku bukan nak suruh korang tunggu dekat parking tu kan. Yang duk komplain-komplain kata lori suka parking susu masuk, susu keluar. Tengok video ni dah cukup. Ini sebahagian daripada jawapan kenapa kami parking dekat susu masuk ataupun susu keluar. Atau kalau rasa menipu, boleh komen dekat ruang komen. Bagi tahu hari apa, janji hari pekerja. Jangan Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, memang parking tu kosong lah. Macam sekarang ni dah masuk 11 hari bulan. Sebab dah lebih pukul 12 malam. Hari ni 10 hari bulan dan tadi 10 hari bulan, ni sekarang dah 11. Simpang Yasin Merlimau.